Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian bersilaturahmi dengan Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf di kediamannya yang terletak di Jalan Tebet Utara, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Kapolri mendapat wejangan dari Habib Ali untuk tetap menjaga umat serta mendoakan Jenderal Tito Karnavian berkaitan dengan tugasnya sebagai Kapolri. Selain itu, menurut Kapolri, kegiatan ini untuk silaturahmi dan juga menjenguk Habib Ali yang mana kondisinya kurang baik serta meminta untuk menjaga umaroh karena kecintaannya kepada umat Islam. Tiga hari lalu pada waktu saya masih di luar negeri bahwa kondisi beliau dalam keadaan kurang sehat, sehingga saya sudah menelpon langsung beliau dari luar negeri dan menyampaikan nanti kalau saya nanti ke Jakarta saya akan bertemu insya Allah. Jadi hari ini ya saya sengaja datang ke sini untuk memenuhi apa namanya itu niat saya pada waktu mendengar beliau dalam kondisi kurang sehat. Dan tadi saya banyak berbicara dengan beliau, beliau memberikan banyak doa-doa, dukungan moral agar saya bisa bekerja dengan baik untuk menjaga bangsa ini, menjaga masyarakat, keamanan ketertiban masyarakat sebagai tugas polisi ya, sekaligus juga menjaga umat. Itu yang beliau sampaikan, dan beliau juga sambil keluar air mata. Dalam kunjungannya tersebut turut hadir Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Muhammad Iqbal dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Mardias Kusin Dwi Hananto. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.